Rumah besar, godang, kereta lebar. Tapi tak bahagia. Apa pasal? Mulalah dia cakap, duit bukan segala-galanya, Ustaz. Oh, ayat dia kan. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-gala nak pakai duit. Masalah kan? Kan? Jadi, orang yang ada duit cakap macam tu. Orang yang tak ada duit, abang, kita nakkan duit untuk survive. Come on, bang. Ini zaman Sara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muzlimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara. Makin dia bercakap makin risau saya. Kan, makin comeh kan, macam-macam sebutnya. Nyembah dia tuan pengerusi masjid, tuan imam, barisan imam, barisan jatang kuasa, hulu balang penggerak aktiviti Masjid Al-Mukarramah. Seterusnya tidak saya lupakan rakan-rakan alumni kembara Balkan saya yang pada tadi menyambut tapi salah pintu. Untuk makluman saya pukul 8:30 dah sampai sini. Tapi saya duduk dalam kereta, saya perhati orang tunggu saya kat mana. Montang-montanglah saya naik Azia. Dia tak reti dengan kereta saya, tapi tak apalah. Walaupun Azia parking sebelah Mercedes. Ke depan tu. Saya ada kat luar. Alhamdulillah. Tapi saya sampai awal tadi sebab pagi tadi kuliah subuh di Seksyen 7 Shah Alam. Habis kuliah subuh, tak pernah kuliah subuh habis pukul 8. Tadi pukul 8. Sebab dia Seksyen 7, tak boleh habis pukul 7, kena habis pukul 8. Macam tu. Jadi, alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan izin yang dapat kita berada di dalam majlis ilmu. Yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jadi kita sekarang duduk di taman-taman syurga. Kan? Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Begitu juga Nabi sebut barang siapa duduk dalam majlis ilmu ini, malaikat akan mengembangkan sayapnya sebagai tanda relanya atas usaha orang nak datang majlis ilmu. Makna bukan senang nak datang majlis ilmu ni. Payah. Ada orang berkira-kira. Nak datang ke tidak? Nak datang ke tidak? Ada orang tu kan, dia saja, dia ikut kawannya, dia tak tahu lah Samsul debat ceramah. Ada orang tu pula, dia tahu penceramah tu tapi tak tahu nama dia Samsul debat. Ada orang tu pula, payahlah naik bukit masjid contoh. Wah, naik kereta ni alasan. Ada juga orang, dia dah datang-datang rupanya semalam ceramah tu. Terlapih pula. Ada juga. Tapi mana Allah Ta'ala pilih kita dengan keringanannya. Biasa pagi-pagi Christmas ni, dia duduk depan TV dengan keluarga dia. Lepas sarapan, lepas sarapan dah balon roti canai 2 keping. Mulalah. Kan, yang paling sedap, lepas roti canai 2 keping ni, tengok drama sambil lolap. Itu paling sedap sekali. Tapi kita pilih datang kuliah duha. Begitu juga Nabi sebut, duduk dalam majlis ilmu ini, dalam satu hadis, belajar satu bab yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan satu hadis yang lain, Nabi sebut, belajar satu bab itu lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. Bukan kata tak payah sembahyang sunat, dia nak tunjuk besar ganjaran Allah bagi kat kita. Jadi, alhamdulillah, syukur kita sampai kan, di majlis ilmu. Tajuk yang telah dipilih oleh pihak penganjur adalah keluarga bahagia. Tajuk yang paling selamat sekali kan, sebab takut membincangkan isu-isu yang lain. Jadi kita buat keluarga bahagia kan. Senang. Saya sangat, orang kata saya puji usaha ni sebab tajuk tu senang faham. Pernah saya ceramah di Shah Alam, tajuk dia bagi esok biarlah rahsia. Wah, lain macam tajuk ni saya kata. Esok biarlah rahsia nak cakap apa pula ni? Saya pun tanyalah penganjur, tuan nak saya cerita apa dalam tajuk ni? Pandai-pandailah ustaz. Ha, ilah, dah lah kau pilih tajuk, kau suruh aku pandai-pandai kan?
Tapi tajuk keluarga bahagia senang. Kan? Saya tak payah hajar sebab nampak muka yang datang ni semua muka bahagia. Adalah seorang dua muka tengah goram dengan suami. Kan? Bergaduh tadi nak keluar pergi majlis ilmu pun bergaduh macam-macam hal. Kan? Masa tu lah banyak cekadak anak telur sepuh masak lah, nak itulah, nak inilah. Macam-macam nak lah. Kan? Tapi alhamdulillah hari ni kita yang penting sampai. Kan? Bila cerita tentang keluarga bahagia ni, Allah Ta'ala dah beritahu dah dalam surah Ar-Rum ayat 21. Allah Ta'ala beritahu apa? Dan dijadikan pasangan-pasangan kamu tu, isteri-isteri kamu tu, dari jenis-jenis kamu sendiri. Jenis kita dah bini kita tu. Kan? Supaya kamu merasa cenderung dan tenteram kepadanya. Sakinah. Dan padanya diwujudkan, didatangkan perasaan mawaddah warahmah. Kasih sayang, simpati. Nampak? Dan cinta. Itu dia. Jadi, dalam ayat ini dah beritahu dah. Sakinah. Mawaddah. Sakinah ni tenang, tenteram dalam keluarga. Tapi tanya balik. Kadang-kadang tak dapat dia tenang. Walaupun nama bini dia Sakinah. Binti Sakanu. Abah pun dia Jawa kan. Tak dapat dia tenang. Apa masalah tu? Rumah besar, godang, kereta lebar. Tapi tak bahagia. Apa pasal? Mulalah dia cakap, duit bukan segala-galanya, Ustaz. Oh, ayat kan? Duit bukan segala-galanya, tapi segala-gala nak pakai duit. Masalah kan? Kan? Jadi, orang yang ada duit cakap macam tu. Orang yang tak ada duit, abang, kita nakkan duit untuk survive. Come on, bang. Ini zaman Sara. Oh, contohlah kan. Jadi betul ke? Ada orang duit banyak, pangkat tinggi, dengan kehidupan kerja sampai orang buka pintu, bersambut. Kan? Bertatang, bawa sampai ke tempat makan, lauk special, cak tanya bos nak minum apa, siapkan. Tapi tak bahagia juga. Apa pasal? Orang lelaki diam. Saya tanya orang perempuan. Orang lelaki diam. Saya nak tanya orang perempuan. Bahagia letak kat mana? Jawab. Mana? Pandai dia jawab. Hati kita. Tapi yang menyebabkan lelaki tak bahagia selama ini, sebab orang perempuan terlupa yang bahagia letak kat hati. Tapi bahagia letak kat mata. Sibuk tengok apa yang orang ada. Bang, tengok orang tu bang. Tengok orang tu bang. Kan tawuk muka masing-masing je tengok. Termasuk yang bercakap ni. Kan? Kita terlupa kadang-kadang termasuk gak lelaki. Mata dia sibuk tengok orang tu nak sport rim, dia pun nak sport rim lah. Orang tu rumah basah, dia pun nak rumah basah lah. Kan? Kadang-kadang kita terlupa bahagia letak di hati. Bahagia letak di hati. Cakap memang pandai. Tengok drama bukan main banyak, tapi tak ambil pengajaran. Setelah ku miliki. Saya tengok. Apa yang jadi pada siapa nama pelakon perempuan? Alah, hero dia saya tahu Zul Arifin. Saya hero-hero yang muka lebih kurang saya ingatlah. Yang tak, perempuan tu. Nama-nama tu. Ha, tu, tak kisahlah cemburu seorang wanita. Tengok. Apa jadi? Kesian nak tu. Kesian kan? Kesian ke tidak? Kesian. Cemburu seorang wanita. Ya, kita kesian tengok macam mana dia isteri yang baru tadi perlakukan macam mana. Betul tak? Jadi kalau kita besok buat elok-elok. Jangan gaduh. Tak besar sanyap. Dia bukan punya marah tu pasal kes ada satu yang baru-baru ni yang 18-19 tu. Dia punya marah kan. Orang perempuan paling marah. Ustaz, bini dia tengah mengandung, dia ceraikan kenapa? Dia punya marah tu. Pandai dia marah. Saya nak tanya, kalau lelaki kau kahwin satu lagi, kau minta cerai tak cakap? Cerahkan saya, cerahkan saya. Tapi cerahkan marah apa? Ha, tahu sanyap. Ha, dia cakap tu. Tapi itulah. Nabi pun dah beritahu. Kalau tak mampu, seorang cukuplah. Betul tak? Oh, yang tu kuat dah jawab. Aku dah uji lah. Memang tak lopeh. Tak ada hal. Itulah dia kan? Ha. Nampak tak? Jadi ketenangan tu. Balik-balik bahagia ni sebab apa? Bahagia ni sebab apa? Dalam keluarga kita kan, kita tengok. Apakah contoh yang terbaik?
Confirm semua dah tahu dalam kepala. Ustaz Ilyas malam pun dah cakap, yang terbaik apa? Nabi kita. Tak ada orang lain dah. Ni yo. Kalau kita tengok dalam Quran sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Sadaqallahu alazim. Pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik. Uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik, confirm terbaik. Dia tak sebut antara yang terbaik, tak. Dia tak sebut bajet-bajet baik, tak ada. Memang terbaik dah Nabi kita. Itu je yang kita ikut, settle. Pi ikut Hindustan apa? Ikut Korea apa? Tengok drama Korea, leko. Tu yang ada budak perempuan Melayu beragama Islam bertudung belajar di universiti agama, tak payah sebut universiti mana. Dia lah sama-sama nyalurkan lilin, berkabung, menangis, mengaum, sama-sama dia nak mati sama. Macam artis Korea yang mati bunuh diri tu. Gila tak gila? Gila lah. Mufti wilayah tegur, jangan. Benda ni boleh membabitkan akidah. Jangan, berdosa. Apa jawab budak tu? Dia tahu apa. Nak cakap apa? Mana silap eh? Contoh ikutan terbaik dah ada tapi kita tak nak ikut. Nabi yang terbaik. Nabi ada isteri yang ramai tetapi Nabi buat yang terbaik. Orang perempuan ni pun kalau suami boleh buat baik dia tak ada masalah buat polinga bini. Betul tak? Tak lepih ke cakap macam tu? Tak mahu dia dah. Puih aku cuba lah 2-3 kali. Puih tukar ayat macam-macam pun tak mahu dia dah. Kan? Tak apalah saja ya. Tapi sebenarnya kadang-kadang orang lelaki ni dia bukan apa. Dia cakap ya, dia bukan berani pun. Dia makan ubek kuek ya, ubek berani dia tak makan. Kan? Bukan main yang cerita pun, main handa ni bukan berani dah tuan-tuan, perempuan sekalian. Kan? Tapi itu dia. Contoh yang terbaik, Nabi. Tengok Nabi macam mana. Macam mana Nabi dengan keluarga Nabi? Kita macam Nabi ke tidak? Memanglah kita tak macam Nabi tetapi kena ikut Nabi tak? Kena ikut. Kadang ayat kita yang gambar kita sebut apa? Sedangkan Nabi pun ampunkan umat. Kau maafkanlah dia. Itu Nabi, bukan aku. Kalau Nabi dengar tentu-tentu Nabi kecil hati. Contoh kita terbaik. Cuba jadi macam Nabi. Memang kita takkan dapat jadi macam Nabi. Tapi kita cuba. Keluarga kita nak selamat. Itunya ikut Nabi. Selesai. Cuba tengok. Bila sebut tentang Nabi. Kan? Nabi adalah yang terbaik. Macam mana kata nak sayang Nabi? Sebut nama Nabi selalu. Sebut tak nama Nabi? Selalu tak sebut nama Nabi? Tunggu maulud, sebut, salawat. Siapa yang pergi masjid ada harapan. Pergi Masjid Al-Mukarramah, dia tunggu sampai habis. Bila imam dah doa, walhamdulillahi rabbil alamin, taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Sallallahu ala Muhammad. Ada harapan. Orang perempuan pun sama. Allah kat belakang. Siap lagu pipi perempuan kan. Tapi kalau orang tu lepih bagi salam, bokoh capuih balik. Tahu bokoh capuih? Bokoh capuih ni bahasa, bahasa international Negeri Sembilan yang bermaksud laju. Dia yang lagi laju daripada bokoh capuih tu monobut. Tu lagi laju. Paling laju menculin. Itu laju betul. Itu laju betul-betul. Ini saja menambah kosa kata Negeri Sembilan. Kalau bagi salam, Assalamualaikum. Tahu balik. Allahu Akbar. Ada harapan dia tak selawat. Saya biasa Ustaz dalam kereta saya selawat. Beraklah kau eh. Cakap. Kan? Tapi orang tak kecuali orang jemaah di Masjid Al-Mukarramah. Dalam kereta naik motor selawat. Sallallahu. Sallallahu ala Muhammad. Lagi tak sampai rumah. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Bancu hai yang perempuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, ikut arah tawaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam tu kan? Saya teringat bak kacau air ni, saya teringat arwah abah saya. Arwah abah saya ni memang kuat bergurau. Manusia paling kelakar saya pernah jumpa arwah abah saya lah. Sik baik saya tak macam dia.
Dia pernah tau bancuh saya teringat ni, tak ada kena-mengena dengan tajuk lah, tapi bahasa memang dia kata kenapa ya? Orang kacau air, ada yang kacau macam ni ya? Ada yang kacau macam ni ya? Ada yang kacau macam ni. Dia kacau macam ni, kenapa ke eh? Awak mulalah terfikir teori saintifik tu. Sebab nak larutkan gula tu bah, biar gula tu betul-betul sebati dengan air. Salah. Habis tu pun sebab memang, sebab nak minum tu. Itu jawapan abah tu, sabarlah dan nampu mikir kan. Itulah abah saya. Kan? Dia memang bergurau je dengan mak saya. Oh tu, tu sampai sekarang. Bila abah dah tak ada anak-anak semua macam tu. Semua adik-beradik semua cakap tak ada, cakap lurus dah. Oh, mak tergolak je. Itulah dia. Ibu dengan mak gitu kan. Selagi ada. Tetapi, bila kita tengok balik, dalam bab membahagiakan ikut Nabi, kita tak nak ikut. Sambut nama Nabi pun tak nak. Sedangkan akhirat besok, tengok saya cover tajuk akhirat sekali. Yang main-main, hari ni tajuk akhirat. Ikutkan akhirat. Banyak nak cerita ni. Makna kena panggil saya lagi. Hari akhirat besok kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Ikut amalan masing-masing. Telanjang tanpa sampai sibuk nak tengok orang lain punya. Tak ada. Hui. Hui. Tak ada. Itu bukan hajah mah kau. Tak ada. Tak ada. Hui, Samsung debat. Tak ada. Masa tu nampak imam lari. Imam nampak jemaah lari. Jumpa anak lari, anak nampak ayah lari. Semua takut ni. Yang seorang tu nampak bini lari. Yang bini nampak suami lari. Semua takut orang tu. Yang seorang tu nampak senia bini. Mana pula anak lari dah kena kapung pula dah. Apa dan muka. Siapa suruh kahwin dengan mai? Betul tak? Mak itu kuek jawab kan. Jadi makna kata, keadaan huhara. Ringkas cerita. Saya tak nak cerita tu panjang mana sebab tu tajuk hari lain. Tapi jangan kau posan macam-macam lagi. Kemudian bila sampai nak cari talian hayat ni, jumpa Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, bantu aku. Wahai Nabi Adam. Nabi Adam nak nafsi. Sendiri-sendiri. Wahai Nabi Ibrahim, bantu aku. Wahai Nabi Ibrahim. Nafsi. Sendiri-sendiri tak pek, tolong dah. Ini terjemahan tau. Jangan pula bunyi ni 9 nak buat Nabi Ibrahim tu. Jumpa Nabi Musa, wahai Nabi Musa, bantu aku, wahai Nabi Musa. Nabi Musa jawab, tak dapat, tolong, nafsi sini. Kau pergi cari Muhammad. Muhammad dia boleh tolong kau ni. Masalahnya jarak antara satu Nabi nak jumpa Nabi yang lain. 1,000 tahun perjalanan. 1,000 tahun akhirat perjalanan. Ringkas cerita, skip jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, bantu aku, wahai Rasulullah. Bantu aku, ya Rasulullah. Bertuahlah kalau Nabi kita cakap. Umatku kemari bertuah. Kalau Rasulullah bantu aku, Rasulullah, kau siapa? Sesio hidup dekat Damansara. Nabi tak kenal gitu. Ataupun ya Rasulullah bantu aku, Rasulullah. Aku macam pernah dengar suara ni. Tapi kat mana tak berapa cam, rupa-rupa waktu orang selawat ramai-ramai ni, mulut dia tak berapa keluar suara. Itu yang tak macam tu. Macam mana dengar suara ni? Nak selawat betul-betul. Nabi sebut nama, inna awlan nasi biyaumal qiyamah aksarhum alaya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Jadi, petua keluarga bahagia yang pertamanya, ajak keluarga kita semua selawat banyak-banyak ke atas Nabi. Apa maksud selawat? Jangan risau. Penceramah tanya, biasanya dia jawab sendiri. Kalau tanya ke orang tua, ke kampung tu lagi lah. Selawat lah. Tanya pula. Ceramah lah. Oh, marah lah gitu kan. Orang tua tu bukan kira, dia balon gitu. Letak lah kau penceramah tu kan. Selawat ini mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Sekali kita selawat ke atas Nabi, 10 kali Allah dan malaikat mendoakan kesejahteraan dan keselamatan kita. Soalan bocor pertama, itu kita kena buat. Ingat tak orang tua dulu? Kau sebelum keluar rumah tu selawat berbanyak, biar senang dapat kerja. Mak kita dulu.
Kan? Sebelum masuk rumah tu selawat tu, tak apa hantu ikut kau balik ni. Selawat. Jumpa imam masjid al-mukarramah, tolonglah imam. Ha, kenapa imam tolonglah rumah saya 3 hari sakit nak beranak, ha, tak beranak-beranak, ada sakit dah 3 hari dah menganing-aning perut. Ha. Tu tak menganing-aning. Perut tu dah kambang, dah timbul urat. Sorry, dah timbul urat. Faham? Jadi tak mau dia beranak. Macam mana ni imam? Habis nak macam mana? Imam tolong tawarkan air ni. Imam pun tengok ni air ni dah tawar, kau nak tawar apa lagi? Imam doa lah. Imam selawat 3 kali. Imam baca Fatihah, baca ayat kursi. Dia lah ngajar imam baca apa. Kau ni dah terbalik dah. Baik kau baca sendiri. Alah imam baca lah. Imam minta, kau tak ada tanya lain. Ada tanya dukun tiang tu. Ha, dukun tiang tu kau apa-apa? Dia suruh langkah perut bini 3 kali. Gila jangan buat. Dia tak iya pula. Tak nak kawan tu baik benda kurafat. Iyalah. Tak tahu kenapa. Orang ni kalau mengubatkan orang selawat otomatik jadi berbisik. Memang tak ada jumpa Allahumma sal, tak ada, tak ada kan? Allahumma sal, Allahumma sal, ayat kursi. Allahu la ta ila wal qayyum la ta subhanahu. Padahal bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alamin. Lepas tu siap tiup. Cepat-cepat tutup takut kita keluar selawat tu. Ingat. Lepas itu, imam siap puasan. Kau bagi bini kau, tapi sebelum diminum, suruh dia selawat dekat lagi. Nampak tak? Punyalah kita dulu jaga selawat. Iya. Orang tua-tua dulu pakai baju. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siap pun selawat. Masalah. Lazim kan? Daripada awak kat mana? Awak kat mana? Apa benda lah? Tak nampak apa. Kan selawat banyak. Kan? Ya? Pegang tangan abang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seronok pergi pegang. Selawat lagi. Sikat yang buat anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mak panjang waktu umur dah. Ha. Nampak? Abang sakit belakang kan? Boleh bang. Sekejap-sekejap. Pakul panih. Minyak apa kau panggil ni? Minyak masak tu saya panih kan? Minyak dah tak tahu. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Selawat. Tu sebab selawat sebab mendoakan kesejahteraan. Abang saya doakan abang selamat pergi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abang selamat pergi dan selamat pulang tau. Abang jangan lama tau. Saya tunggu kat rumah. Tak jadi lelaki tu keluar. Dek selawat punya hal. Nampak tak? Ha. Kan? Kau jangan beri yo benar tak jadi aku keluar kerja ni kan tekan kan nampak. Macam tu. Ya. Selawat banyak. Kita tidak melazimkan anak kita macam mana? Jangan kita pesankan anak kita kau banyakkan selawat. Banyakkan selawat banyak. Ya. Kita tinggalkan anak kita benda tu. Abang ni sikit-sikit selawat sikit selawat. Arwah mak dulu selalu pesan selawat banyak dalam hidup. Insya-Allah selamat hidup. Mak dalam kubur dapat pahala. So dia anak macam tu. Yang petang ni kita karaoke nak. Apa sah? Dulu arwah hari Jumaat petang tak pernah tinggal karaoke. Mampu dalam kubur tu. Banyak ni benda baik suruh ajar kan. Jangan ajar benda-benda tak baik. Ya. Selawat banyak-banyak. Kan Nabi sebut faman ahabba syai'an aksara bi zikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Tengok penyanyi tu. Kan? Oh, Fatimah. Suka dia kek Fatimah. Siti Haida Suzana. Suka kek Suzana. Zalika, Zalika, Zalika. Suka kek Zalika. Amalina. Suka budak India ke budak Melayu tu. Tapi untuk Nabi, kita selawat banyak-banyak. Maulidur Rasul. Buat sambutan Maulidur Rasul. Perangkat rumah kita. Baik dalam rumah, ayo. Beraraklah keliling rumah. Allah Allah Muhammad nampak macam biasa macam kelakar tapi bila kita beramak tak yahlah mal berarak kita selawat dalam rumah jom kita selawat sama-sama kan ya nabi salamun alaik kan dah lama tak dengar lagi kan ya rasul salamun alaik
kan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu, tak kisahlah. Alfa sallu ala Nabi, 1000 selawat kata Nabi. Khatamur rusulil kiram, rasul yang terakhir yang mulia. Kan, berdarangan tak lagu tu? Dia ada lirik ni. Ngawiti engson iki syiirat kelawan muji marang pengeran kang gawe langit bumi ni. Faham tak? Ayo pun tak faham. Dia tu selawat, kalau buka dalam YouTube, selawat syair Jawa. Ha, belah mak saya memang ada darah Jawa, belah ayah saya ada darah Minang. Tu sebab muka saya macam Pan Asia. Jawa campur Minang jadi Janang, balon. Janang pun Janang lah kan. Tapi saya tak pandai cakap Jawa tu. Bayangkan yang tadi saya cuba tanya maklong saya dengan Pak Ngah saya, dia pun tak faham. Dia kata ni Jawa halus ni, dia kata. Ha, tapi ada, memang sedap. Dia sambil-sambil dia selawat, ada lirik dia memuji Nabi. Tu buat. Okey. Kemudian yang kedua, amalkan sunnah Nabi. Amalkan sunnah Nabi. Keluarga kita ada tak? Sebab Nabi sebut faman ahya bisunnati faqad ahabbani. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Formula keluarga bahagia ikut sunnah Nabi. Kan Nabi contoh ikutan terbaik. Nabi buat, kita buat. Sarapan pagi mengada-ngada, montang-montang duduk dalam sana, kelok konflik. Hanista. Kampung mana? Lonik. Elai. Ngan. Sarapan ikut Nabi. Kita makan. Nabi sebut barang siapa yang mengamalkan 7 buji buah tamar setiap hari, akan dijauhkan padanya penyakit keracunan. Termasuk sihir. 7 biji, nak diet 7 biji buah tamar. Kurma yang paling bagus ikut Nabi, kurma ajwa. Kok hari-hari makan boleh botak kepala tu? Bukan sebab dek rasa, harga mahal. Ha, tapi kurma biasa pun tak apa. Janji kurma. Niatkan sunnah Nabi. Ya? Makan lah paling senang sekali. Macam mana nak ikut cara Nabi makan? Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita, selagi belum kenyang, jangan berhenti. Dah tersandar rumah. Nak pula al-maklum lah sekarang. Musim mengawan ni kan. Hujung minggu kenduri kahwin. Musim mengawan lah tu. Hari sampai 3-4 kenduri kan. Kan dah mula dah ni kan. Ha, dah mula dah pada minggu lepas dah mula dah. Ada pening kepala kenduri ni. Apa dia Nabi ajar kita? Nabi tidak pernah mencerca makanan. Jangan ni poi orang perempuan agama tu berbisik, kecuali perempuan yang dekat dengan Sarah ni, tempat lain ni berbisik dah tak sadap wang asam dalam makan peri. Kau boleh balun lauk orang tu tak sadap. Ingat tuan rumah saja-saja kau pilih lauk tak sadap, masuk tester tu sadap mana. Tiba-tiba hari tu tak apa rasa. Jangan cerca makanan. Tengok Nabi dah cerca makanan. Bila isteri masak-masakan tu masin, apa Nabi buat? Ya Humaira, pipi kemerah-merahan. Mesra. Balik nanti buat. Ya Humaira kan, kita panggil, wahai pipi. Tak apa pipi kau ni, tapi senialah. Kita tak tahu pipi jenis apa pula, tak tahu. Nak kata merah, biru, atau biru, perang, macam-macam lah kan. Nak panggil. Kan? Bila isteri ni datang, wahai isteriku, ingat tak masa mula-mula kita kahwin? Kenapa ya Rasulullah? Tengok, Rasulullah pangkat suami panggil. Jangan panggil pangkat kerja dia. Ada apa wahai imam dua? Bukan macam tu. Imam dua balon kan. Ada apa wahai suamiku? Ha, macam tu. Ingat tak masa mula kita kahwin, kita makan bersuap? Ingat ya Rasulullah, kau suapkan aku dulu. Tengok akhlak Nabi. Nabi dah tahu masakan tu masin. Bila suap, Nabi kunyah macam biasa. Nabi tak buat muka masin, tak ada.
Ambil kunyah macam tu. Sekarang bagi aku pula suapkan kamu. Bila suap ya, langsung dicapai pinggan bawa ke dapur. Berita sampai. Masih ni dia dah nampak. Ha, cuba kalau kita. Kau senyala. Sini. Umak dia punya marah. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa hari ni? Umak dia punya ayat. Dia tahu yang baca-bacaan darah tinggi tu. Jangan. Nanti saya buat santuh. Macam mana apa yang Nabi pesan. Kemudian. Nabi pernah satu ketika Nabi lapar. Nabi pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tahu rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Pernah tak pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Pernah pergi tak? Tak pernah. Pernah pergi Madinah tak? Ke Madinah, ke Babu Salam tu, ke pintu tu, ke luar tu ada satu tembok tinggi sikit tu. Ada satu tembok, ada seorang lelaki Arab duduk situ. Tak diletak label. Sebab orang kita ni, orang ada setengah negara tu, bila letak label, mula menyambah-nyambah dia tempek tu. Sebab Nabi pernah bermalam di rumah Abu Ayyub. Itulah tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari sebenarnya. Okey, dengan pintu tu. Wahai Abu Ayyub, maksud tu dengan Sadin Abu Bakar, dengan Sadin Umar. Wahai Abu Ayyub, ada tak apa-apa makanan ke rumah kau? Sesungguhnya kami lapar. Abu Ayyub kata apa? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nabi jawab apa? Alhamdulillah. Nampak? Kalau kita, apa barang buah tamar tu kan? Kurang-kurang si Arab, dan macam tu lah kan? Dan datang. Dia kata, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nabi jawab apa? Alhamdulillah. Dan Nabi pun baca, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan buah tamar dan Nabi minum. Contoh, bukan nak minum mana, nak bagi faham. Dan Nabi minum aja. Selesai Nabi minum, Nabi jawab, Alhamdulillah. Dan Nabi sambung dengan ayat, Wa amma bini'mati rab. Nika fahadith. Setiap nikmat Tuhanmu, hendaklah kamu sebut. Alhamdulillah, anak kita dapat 6C bang. Syukurlah. Orang lelaki je bersyukur sama ni. Orang perempuan dia bisik. Bapa macam mana mama? Mama, mentang-mentanglah orang Damansara. Mana mama nak letak muka? Kawan-kawan mama semua anak depan pandai. Kau ni dapat 6C bang. Tengok bang anak kita 6C. Tapi lelaki dia sama. Okeylah tu daripada D. Haa, bang lelaki. Anak kita semua D bang. Daripada E. Anak kita E semua bang. Janji ambil peksa. Ha, nampak ayat dia kan. Orang lelaki ni dia tabah. Orang perempuan tu ni marah sebab dia sama menghadap budak tu ambil peksa. Macam ni lah belajar ni lah. Baca ni, baca ni lah. Macam tu lah tu. Dia tak rasa ponik tu. Kan? Jadi tadi bab makan. Jangan mencerca makanan. Pergi rumah orang. Kalau rasa tak suka. Makan sikit sahaja. Ambil tu sebab ambil sikit dulu. Kau sedap tambah. Tuan rumah datang. Apa sikit nak makan? Tak suka ya? Tak adalah. Tahulah kan sekarang ni musim mengawan kan. Banyak kenduri nak pergi. So makan sikit-sikit je. Macam tu. Ha? Ha? Ha, kau ingat lagi nasi biryani pula tu. Jadi bila dia dah sabut menu, makruh camah lelamu. Faham? Ha. Saya menghormati ni. Ya, memang. Kan? Ha, jadi... Lain kali tanya lah, pencamah suka makan apa? Jangan ikut selera pengusi yo. Tak adalah. Alhamdulillah. Jangan mencecur makanan. Syukur. Satu lagi. Pergi Nabi mulakan dengan bismillah. Akhiri dengan alhamdulillah. Ajar anak kita. Biar akhlak dia tu kat tempat orang dia macam tu. Kalau tidak, anak kita kat rumah orang. Tak sedap lah lauk dia. Ha, macam mana? Jomlah. Kita tak ajar anak kita. Nampak tak? Akhlak dia. Nabi ajar semua benda. Malahan pergi rumah orang pun Nabi ajar. Bagi salam, jangan menghadap pintu rumah orang. Faham? Bagi salam tiga kali. Adap bagi salam tiga kali, tak nyaut, balik. Itu saja. Itu hak tuan rumah. Kita tak layak kocik hati kalau orang tuan rumah tak buka pintu. Assalamualaikum. Aku tahu kau ada kat dalam. Seripa kau ada kat luar ni. La ilaha illallah. Jangan. Adab dia, dia mesti ada sebab. Bagi salam tiga kali, tak jawab balik. Tapi lainlah pintu pagar dengan pintu rumah satu kilometer. Janganlah baik kau jauh ke pintu pagar tiga kali bagi salam balik. Tu pakai loceng. Tekan, teng, tong, teng, tong. Tekan tiga kali. Makna tak ada orang kot. Terbalik. Walaupun kita nampak dia ada dekat pintu tu. Assalamualaikum. Bang. Bang.
Dia boleh tak hati cakap apa? Jaga kau, kau siap kau. Jangan, sebab itu hak dia sebagai tuan rumah. Rupa-rupanya lepas 2 minggu kita jumpa dia, dia cakap, "Bang, minta maaf lah bang, itu aku tak bagi kau masuk." "Lah, apa hal? Kenapa?" "Aku boleh pergi bergumpal dengan bini aku. Bergaduh dengan dia, aku takut kau masuk dengan kau-kau bergumpal dengan dia tu, aku tak nak." Mak, rupanya dia ada masalah. Satu lagi Nabi ajar jangan mengadap pintu tu betul-betul, sebab bila kita daripada tepi, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," bila tuan rumah buka, dia nampak, "Oh, sekejap. Mungkin dia sempat nak kemah, rupanya dekat ruang tamu tu baju dalam, suara dalam semua ada. Dia tengah lipat kain. Betul ni contoh, betul-betul ni. Nabi ajar sampai macam tu sekali. Selipar, kasut, kita susun menghadap keluar. Sunnah Nabi. Ha. Ini kita, "Wuih, kasut selipar kau semua menghadap luar. Macam Jepun, ikut Jepun tak dapat pahala. Ikut Nabi dapat pahala." Nabi dengan Jepun, siapa lahir dulu? Nabi lahir dulu. Jadi Jepun ikut Nabi. Bukan Nabi ikut Jepun. Ikut Nabi. Sebab senang. Saya ceramah dekat Shah Alam, dekat kilang Jepun tu, bukan hanya selipar. Kereta pun dia tak bagi parkingnya tu, kena menghadap keluar semua. Supaya nak memudahkan urusan, nak keluar terus keluar aja. Nampak? Semua. Kek rumah kita pun baik macam tu. Ha, selipar, kasut. An-nazafatu minal iman. Nabi jaga kebersihan. Nabi pakai jubah warna putih. Ha, tengok ada seorang, ada 2-3 orang pakai. Ambillah. Itu terbaik. Tapi, kalau betul-betul nak ikut sunnah Nabi, ha, tu dia. Pakai jubah lengan panjang. Jubah lengan pendek boleh, pakailah. Tak ada masalah dah. Bukan kata tak sah, sah. Tapi biasa orang Arab jubah lengan pendek ni buat tidur. Tapi boleh pakai. Tak ada masalah dah. Boleh pakai. Ha. Tapi jubah lengan pendek. Takut kita panggil imam Arab datang. Dia tanya orang ni nak semayang ke nak tidur. Tak kan? Ha, macam tu. Tak, sebab kadang kita... Itu sebab kalau kita tengok, jubah lengan pendek tu dia buat lawa. Ada kiran-kiran, ada tali. Sebab... Biar kat rumah jangan tak berbaju. Koma kain plekat tanpa protection. Baju pun tak pakai. Allah. Bini tengok. Allah. Allah. Tengok kan. Yo. Pakai jentungan kemas. Tembak. Orang tak, masuk. Nampak. Ha. Tapi boleh, tak ada masalah. Nak pakai pergi masjid pun tak ada masalah. Dengan pendek, tak ada masalah. Pakailah. Pakai t-shirt, pakai. Tapi jangan melampau t-shirt ni. Dia pakai t-shirt kelas 3 merah. Belakang tu ada senarai ahli kelas. Orang belakang semayang tak khusyuk. Baca siapa ahli kelas tu. Allahu Akbar, 3 merah. Halo, ngangah hatih lah. Mazlan pun kelas ni. Mirafina. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lebih baca ahli. Tak habis lagi baca. Kan terganggu tu kan. Ha. Jadi... Makna kata, ikut sunnah Nabi yang kita beli baik. Yang senang-senang, minum air masak pun sunnah Nabi. Ha, tapi cara Nabi minum macam mana? Kurang-kurang 3 toguk. Satu lagi contoh. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, 3 toguk. Lebih tak apa, tapi nampak tertib kan? Ha, tentu. Tapi kalau kita minum macam ni, tu tak payah pula sunnah dia, tapi puas hati dia. Sebab hawis dia kan. Kan? Macam ni mana kata. Bayang tentang somban datang. Ekor song bagi. Kan? Tapi syukurlah dengan apa yang ada. Wira saujana. Kan? Minum air masak. Alhamdulillah kita sambut. Apa lagi? Senyum. Sunnah Nabi paling senang senyum. Anak ajar anak kita. Assalamualaikum. Kadang-kadang anak-anak ni, dia gamak, dia baik tu. Depan orang tua tengah berbual, dia pun, "Ini kambung ni kan ni kan ni." Okay, masih. Tak apa. Kan saya tuang. Dia budak tu lalu kan, kadang-kadang anak kita lalu duduk depan ni. Depan jenjiran, depan kawan-kawan kita kan. Kawan kita, "Ni anak kau ni." "Baik nampak eh." "Yang ni baik." Kita pula balun. Jangan, mudah-mudahan, amin. Macam tu cakap. Kan anak kita dengar membengkak tu. "Yang ni baik, tak ada lah dah. Nampak baik tu." "Nak iyalah, aku tak baik nampak." Nampak tak? Ya. Hormat itu kan? Hormat. Kita ajar keluarga kita kan hormat. Ha. Dan bila kita tengok macam mana Nabi lemah lembut senyum dengan orang. Kita pun ajar anak kita senyum pandang orang.
pandang suami senyum. Orang perempuan memandang wajah suami dengan pandangan yang menggembirakan, dapat pahala. Nah, ya. Suami pun comel tengok. Kau tengok aku ke? Tengok abang lah, siapa lagi? Anak-anak semua macam ni. Kau salam sama mak kau, rasa tak lama dah ni tu. Yang menyeringai pula dia tak berhenti, apa hal pula kan? Senyum-senyum je lah. Dia empat muka yang kita tengok dapat pahala. Pertama, tengok muka mak ayah dapat pahala. Mana anak yang dah lama tak balik, tiba-tiba kau nak pahala tak? Balik. Tengok muka mak ayah kau ni. Kanjak-kanjak tu buat video call dia. Maknanya video nampak, nampak yang muka tu. Okay. Tak apalah. Kalau mak ayah dah tak ada ustaz, ziarah kubur dia. Kedua, pandang wajah suami, pandang wajah isteri dapat pahala. Dengan satu syarat, pandang wajah suami dan isteri sendiri. Faham? Tengok muka lelaki orang tak payah pahala tu. Orang sendiri pandang. Pandang kan? Iya. Kadang-kadang suami tengah cosok khabar, nampak bini lepek kain. Tinjau. Yang bini. Yang suami ni. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Pahala. Sebab dia tengok bini dia. Bini pula tengah lipat kain, suami terlelap kat sofa. Yang bini, Allah Allah. Seburuk-buruk makhluk tu dosa. Kau kutuk laki kau dosa. Jangan main-main. Kawan tu tak berbanju dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cubalah elok abang, abang. Abang pilih masuk dalam. Abang penat tu. Masuk dalam eh. Masuk dalam. Abang, saya lambat lagi ni. Lagipun abang bukan tolong pun. Sampai dia bagi laki tu. Kau masuk dalam tu eh. Kejap lagi saya masuk. Macam tu. Kan? Nampak? Ketiga, pandang Quran dapat pahala. Apatah lagi kalau kita membacanya. Apatah lagi kita pandang, kita baca dan kita faham. Tu sebab Masjid Mukarramah ada buat kelas Al-Lughatul Arabiyah. Belajar sikit-sikit. Jadi bila imam tu baca ayat panjang-panjang, tak nolah kita ni. Kita cuba faham. Dapatlah tangkap sikit-sikit. Kan? Imam baca surah apa panjangnya? Main-main ni masjid besar ni. Jangan main-main. Ini top-top ni. Orang ado-ado datang sini ni. Allazina amanu wa amilus salihat. Oh semua. Allah. Kenapalah imam ni baca surah panjang? Nampak tak? Dia kalau boleh, imam yang boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Bagus imam ni. Ini imam yang kita cari. Dia nak imam macam tu. Kalau boleh. Pembandar eh. Kan? Tapi makna kata, kalau dapat faham lagi bagus. Apatah lagi. Pandang, baca, faham dan buat apa yang Allah Ta'ala suruh dalam Quran. Penting faham tu. Hau jana tauruna falam bantiu faurutiu falaparin. Apa maksudnya? Tu bukan ayat Quran. Tu bukan hadis. Itu bukan bahasa Arab. Itu sebab kau nak belajar. Tak kau nak tipu. Hau jana tauruna falam bantiu faurutiu falaparin. Rupanya bukan Arab. Tapi Jawi bubuh baris. Hau jana hawau jinnun hujan. Hau jana tauruna tawau rawau nun turun. Hau jana tauruna falam batin hujan turun. Dengan lebat faunutin pawut falaparin lapar. Itu ya. Kita mengangguk handa Arab ini, handa Arab ini. Kau nak tipu. Tu sebab kau nak belajar. Yang keempat, tengok Kaabah dapat pahala. Tengah pegang remote tu. Tukar-tukar channel. Tak. Nampak orang tengah tawaf. Allahu Akbar. Seronok tengok orang bila lah nak sampai situ lagi. Aduh, nak sangat rindunya kat Masjidil Haram. Rindunya la ilaha illallah. Tangkat tapi itulah mak dulu tergelincir. Dia cakap dia tunjuk kan. Ya Allah, seronoknya. Apatah lagi pergi ke sana. Ni sekarang ni tengah ramai ni. Cuti sekolah, musim salju. Ya Allah, ramai. Tapi saya pesan orang Malaysia, jangan tamak-tamak. Hokap. Masuk raudah tu di bantai dalam mu. Dah lah kau dah macam ayam. Buat berapa rakan? 4 rakan? 6 rakan? 8 rakan? Dah. Cukup bagi orang lain.
Bantai sujud dah lama. Mengarau. Nangis-nangis tu. Dah lah. Datang orang Arab tu tak sabar. Dia bosan. Di langkah orang Malaysia ni. Zab, zab, Allah Akbar. Dah orang Malaysia ni bangun golap dia pula. Ya Allah, kayak mana aku ni? Allah golap, ya Allah. Apalah ujian untuk aku ni, ya Allah. Golap, ya Allah. Dalam kain orang Arab tu. Ya Allah, apalah ujian untuk aku ni, ya Allah. Bau dah lain macam lah tu. Ya Allah. Panang ateh langsung jerit. Ha, nampak apa? Tu semualah tu. Kan? Ha. Satu lagi. Orang yang nak dengar, orang nak pergi umrah, capek-capek pergi. Hulu sedekah kat dia. RM1, RM2, RM10 bagi. Ambil lah dia. Ha. Kau doakan untuk aku ya. Orang yang dapat doa yang orang suruh ni, wajib sampaikan. Sebab kita, insyaAllah kita cakap. Tu janji tu. Allah dah izin kita sampai, doakanlah. Kau tolong doakan. Tapi yang banyak cekadak tu sengkelet dan palu. Kalau boleh kau doakan dekat rukun yang mani tu. Banyaklah cekadak. Doa depan-depan Kaabah tu kau doakan untuk aku. Tak apa buat. Kau doakan, nanti kau sampaikan salam Rasulullah ya. Kalau takut terlupa, catit. Itu pun catit. Salam Rasulullah. Okey, siapa nama? Sampai ke Madinah, kita tengok senarai nama tu tak adalah ramai benar. 520 orang. Contoh, yang sampai kita dah kumpul kan? 520 orang. Ya Rasul, Assalamualaikum. Ya Rasulullah, aku menyampaikan salam. Yang pertama, dah kena halau. Tak sampai baca semua dah. Jadi apa nak buat? Dekat bilik lagi kita cakap. Kejap lagi inilah. Kita tengok scrollkan nama. Kita pakai handphone sekarang. Kalau ada kotak-kotak lah. Kita tengok satu nama. Okay, kejap lagi inilah senarai nama. Aku niat aku nak sampaikan salam kepada Nabi. Sampai depan makan Nabi. Assalamualaikum Rasulullah. Aku sampaikan salam untuk orang yang aku niatkan yang aku baca dekat bilik tadi untuk kau ya Rasulullah. Haa. Selesai. Package. Itu. Kan? Haa. Buat. Jadi kalau orang tu mula cakap yang baik-baik, orang nak pergi, aku nak pergi ni, aku first time, kau jangan risau. Okey je, sekarang cuma sekali sejuk sikit, buat baju sejuk. Lepas tu kau dekat sini, Damansara ni jangan kau membuto ya. Kau pakai baju sukan tu, kain straight shoot, kau jalan-jalan lah sikit dekat keliling taman kita ni. Jalan kau longgar sikit otot kat tu, nanti banyak nak berjalan tu. Yo ko, yo. Tapi takutlah, halah senang aja. Kau pergi sana kau tawaf 7 kali, lepas tu kau sembang sunat, kau doa, lepas tu kau pergi pergi sa'i pula, pergi balik 7 kali. Lepas tu kau doa, lepas tu kau tahallul, kau gunting lah, rambut kau sikit, kau nak cukur bi, yang lelaki lah. Kan, ha, potong sikit, ha, syarat lepas tu, doa, selesai tu, senang eh pula umrah kau cerita, dan dari kuzu tu, panjang kau tu. Iyalah, siap dengan bacaan eh, dia tunjuk kan, step-step eh semua, memanglah panjang, tapi benda tu simple je, kau ikut ilmu tawif tu. Ya, terima kasihlah banyak. Cakap lelok, jangan risau. Kau dah jadi tetamu di Furur Rahman ni. Allah dah jemput kau. Kau sangka baik je. Allah nak panggil kau pergi tu, kau pergilah insya-Allah. Banyaklah benda baik Allah nak bagi kat kau tu. Terima kasih ya, macam tu. Aku tak pernah pergi weh, macam mana kau je jagalah. Wah, tu seorang ni mulut eh. Kau dah lah tak pernah nampak kat Masjid Al-Mukarramah ni. Aku tengok kau ni pun tahu aku rasa tak nampak Kaabah ni. Weh, agak-agaklah. Kau ni pun, bosan Kaabah tu takkan tak nampak. Aku cakapnya kawan aku 10 orang tak nampak. Masuk kau seboleh ni. Astagfirullahaladzim, mulut kau ni. Wahal yang bercakap tu, Mekah pun tak nak sampai. Kawan tu tak tidur. Dalam kau terbang, takabil. Nampak tak? Tak apa tidur tu. Sampai ke hotel, dia tinggalkan beg, berlari pergi masjid nak buktikan dia nampak. Kejap tu dia sampai hotel, menangis ni memang ustaz. Banyak dosa saya Ustaz. Banyak dosa saya. Kenapa makcik? Saya tak nampak Kaabah. Sabar makcik, ini Madinah ni. Memanglah tak nampak mana datang eh. Kaabah kat Madinah ni. Bantai berkelintau dan Masjid Nabawi tu cari Kaabah. Memanglah tak jumpa. Lagi 4 hari sebab kita pergi Mekah. Tengok benarlah Kaabah tu. Ya kau salah tompek kau. Tahu. Kawan tu dah tak ada ilmu, kau takut-takut kan dia. Cakap yang elok-elok orang nak pergi Mekah ni. Kau jangan jaga. Kan ni saya turis. Oh, perempuan kau mah cakap. Kau kat sana mulut kena jaga orang tau. Jangan cakap kau bukan. Apa kat Damansara boleh cakap yang kau bukan kau? Sama ya, jaga mulut. Allah Ta'ala kat mana-mana ada. Cuma jaga mulut kita daripada sini lagi sampai sana jaga. Mbak. Okay. Jadi apakah kuncinya keluarga bahagia? Sunnah-sunnah Nabi saya dah beritahu tadi. Mana kita buat lah, mana kita tahu. Ada 5 kunci keluarga bahagia yang saya nak share pada pagi ini.
Yang pertama, kunci rumah. Yang kedua, kunci pejabat. Yang ketiga, kunci kereta. Yang keempat, kunci syurga. Yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci rumah? Rumah kita sistemkan ikut sistem Islam. Syariat Islam. Itu je nak selamat. Daripada pagi, kadang orang perempuan dia bangun lepeh nyawa dia. Subuh dia sesorang. Habis kan bagi salam. Assalamualaikum. Dia pun tutup muka tu kan, dia tengok laki teh katil tu. Ni ngakulah orang tua ni, kamu sadap ke kau. Kejut suami tu, abang bangunlah subuh, abang. Abang bangunlah subuh. Kalau macam tu cara kejut, sudah dua-dua tak subuh. Kau mengajut, kau ngajak ni. Kejut, tapi macam mana ustaz, payah nak bangun ni. Kejut seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api, mana api neraka? Macam tu cakap, dah togak kau, kau ni bagi dan suspend ni lah. Suami pula bangun, pastikan anak-anak kita daripada kecil ajak dia jemaah sekali dengan kita. Baru betul. Anak-anak abah, tidur awal. Besok kita subuh jemaah. Jangan tinggal. Besok, ini juga saham akhirat. Anak kita dah dalam kubur ni, anak kita kahwin. Dia sebut, ya, boleh tak kita subuh sesama masuk? Kenapa? Arwah dulu tak pernah tinggal semalam subuh jemaah. Dapat saham dalam kubur. Nampak? Nampak? Ayah pun bila pagi dah kajut subuh, kau dah jadi imam ke rumah lah. Janganlah kau mangkumo-kumo ambil wuduk terus jadi imam, ya. Alhamdulillah. Tak apa benda dia cakap pun tak tahu. Allah Akbar. Jangan nak makan hadu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu sanyap. Tak bunyi-bunyi lagi dah. Yang anak belakang pula, kau nombah ni sanyap lah. Yang mak kat belakang, memang buta dah orang tua ni. Bini pun, walabbalin, dah habis patihah. La ilaha illallah. Lelalap. Apa salah bila masuk dalam bilik air, bangun pagi, gosok gigi, shampoo badan ni bagi wangi, nak ngadap Allah ni. Bila keluar semua anak-anak abah nana, tak adalah ramai pun anak dalam 12 orang tu semua tu. Isteri belakang sekali, cuma dah sedia. Istau sufu fakum lurus rapatkan saf, steady abah. Macam imam ni, macam imam satu dah. Allahu akbar. Ba, 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 ba. Anak pun, weh ada gema weh. Bila pula abah pasang speaker ni tu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Isteri kat belakang, suamiku. Sampai ayat bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Anak aku belakang, dah agak dah. Anak apa tu? Abah nak baca ayat apa? Tak apa, janji semain jemaah. Tak kisahlah, baca lah surah apa pun. Abang ni, nak atau nak Allah, nak atau nak Allah. Tak apa. Tukar ayat lain, transformasi sikit. Malam tu, yalah malam kan tukar tu. Malam tu bini, macam mana? Okay, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sanyap. Laki berkelintau, apa yang nak tukar ni? Yasin. Mampu sepanjang malam ni tu. Allahu Akbar. Nah, pendek pun nah, tu kan. Hari pertama baru satu ayat. Tu kan? Jadi besok dia sambunglah ayat lain. Jadilah. Tu kan? Tapi yang paling penting, dalam semahyang ni, paling penting petua keluarga bahagia, penghujung solat dah habis zikir,
doa. Hei, itu terbaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Macam doa majlis rasmi kerajaan. Ya Allah, Kaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mak kalau kata apa hantu masuk kat bahan itu. La ilaha illallah. Doa Melayu pun tak apa, faham. Ya Allah. Macam saya kan doa kan biasa. Sesungguhnya aku sayangkan isteriku, ya Allah. Suka tak? Bini dan kau suka kenapa? Nah, yalah, kalau suami kita lah. Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan isteriku, ya Allah. Anak-anak mesti tengok mak. Pandang depan dah sibuk lah mak dia. Aku juga sayangkan anak sulungku, Alung, ya Allah. Lung, nama kau lah, Lung. Nama anak naik. Aku sayangkan anakku yang kedua, Angah, ya Allah. Ngah, nama kau pun ada, tu. Aku sayangkan anakku yang ketiga, Alang. Tahu tak apa? Dia jawab, tahu tak apa. Anak kita yang kecil, dekat sekolah, dia cerita. Tahu tak, ayah kita kan, dia sayangkan kita. Dalam doa, dia sebut nama kita. Ha, ayah awak ada tak doa? Jangan kau doa, semayang pun tak. Seorang. Lagi tahu. Mana? Apa itu doa tu kan? Ya Allah, sesungguhnya Alung ini anak harapan keluarga, ya Allah. Alung pun pandang lain. Dia bakal menduduki SPM tahun depan, ya Allah. Keberikanlah dia 12A, ya Allah. Alung dah cerita. Angah tanya, kenapa Alung? Gila kau subjek 9 ya dalam sepatutnya. Abah pun tak tahu anak ambil subjek berapa. SPM gila betul abah kan. Tak beranjat budak tu. Tapi orang perempuan hati-hati. Bab doa ni kena hati-hati. Dengar betul-betul doa suami. Mana yang tak jelas, jangan amin. Kadang orang lelaki ni dia pandai. Dia belajar dengan imam. Ada benda yang tak apa-apa dengar. Ya Allah, kau berikan aku. Ini ya Allah. Nampak. Perasan tak perasan tu? Aku dah lama inginkan. Ini ya Allah. Kau pemudahkanlah urusanku untuk ni lagi, ya Allah. Yang bini kat belakang, amin. Yang bini belakang, makbul. Suami niat dia nak tambah sport rim, banyak gol elok. Iya. Nampak ya? Doa tu, power, semayang sama-sama, ibadah sama-sama kan? Itu penting. Ampek benda sama-sama dalam keluarga ni. Pertama, solat sesama. Bahagialah. Kedua, tidur sesama. Saya yang muda-muda, saya tak risau. Yang tertua, kerana dihalau lagi. Pergi tidur luar, menyamak yang tua ni lah. Jangan. Orang tua lelaki, lagi tua dan lagi sensitif. Dia rindukan belayan. Belailah dia. Faham? Dapat diusap-usap akan keroyannya itu pun cukup baik. Roy, boroy kan, paut. Kosok. Iya, tidur sewalah, tidur. Jadi halau keluar, dah lah tak ada toto. Tidur ke atas tikar mengkuang, ke hall tu. Dan kain krimun tak ada, kain ihram balik umrah tu, besar lubung je nak. Bini nak terkencing ke 3 pagi, ya Allah jenazah siapa pula tengah ni, tahu tak apa. Iya, apa salah Nabi macam mana? Kita ikutlah Nabi. Ketiga, makan sesama. Makan sama-sama. Kan? Orang dulu betul tak? Macam mana sibuk pun malam mesti makan sama. Ya, benda ni susah nak buat. Termasuk yang bercakap. Ikut yang makan dengan JK masjid ni. Kan? Sebab masjid lain, kan? Nak buat macam mana? Dah ceramah kan? Jadi, kan bila makan sama-sama tu, bila anak tu kan, kita tak perasan. Anak kita minta lauk, kita sondukkan letak lauk dalam pinggan dia, dapat pahala sedekah lagi baik daripada bagi makan anak orang lain. Ingat tu. Isteri pula, bang, nak sayur tu sikit. Suap kan. Abang, malulah nak tengok. Biarlah dia tengok. Kak mulut. Bang ni, yelah. Dia suap ya. Anak huyuh. Anak tak pernah tengok. Mak anak. Makan sama. Dan yang keempat, jalan sama-sama. Anak malam dah tidur, kunci pintu, naik motor round satu Bukit Damansara.
Dah lama tak jalan macam ni bang. Sampai dekat simpang depan tu, boom, meletup tayar. Boom, kau lah ni BLM. Apa BLM? Berat lebih muatan dah. Abang lah tak cek angin betul-betul, dah bergaduh. Dia pun tolak motor. Yang bini kat belakang. Turun. Bini pegang helmet. Sampai ke ujung tu, buka pula depan ni, di tangga lah tudung, dah kombang, sebelah macam ni, terjunta, ya tudung dengan, lalu depan mah jiran, jiran nampak semua tutup tingkap, keletak. So, pagi jiran tu tahu, man, malam tadi kau ke yang tolak motor tu, kenapa? Kau je jago man, kenapa? Aku tengok ada lembaga ikut kau malam tadi, tu bukan lembaga, tu bini aku, dia tahu kan. Ya dah ponik jalan jauh kan. Jalan sesama. Betul jalan pergi mana-mana, pergilah, pergi makan, pergi apa, jalan sama. Okey. Itu yang pertama tadi saya sebut, iaitu kunci rumah tadi, sistemkan rumah kita dengan sistem syariat Islam. Kedua, saya kata kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Cari rezeki. Maksudnya carilah rezeki yang halal. Nabi dah pesan, cari rezeki yang halal dan sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Jangan risau. Tengok berapa ramai ayah anda bonda dulu yang dekat sini. Dulu susah membesarkan anak. Tetapi akhirnya, alhamdulillah hari ini, kan, pelaburan-pelaburan yang kita keluarkan nak membesarkan anak. Akhirnya anak dah lepas-lepas. Kita tiba-tiba murah rezekinya. Allah bagi kita tiba-tiba dah tertua ni, pergi Mekah berapa kali. Pergi berjalan ke sana kemari berapa kali. Pergi sini, pergi sana, pergi sini. Inilah rezeki Allah bagi kita. Sebab berkat rezeki yang halal kita bagi ke anak kita tadi. Dulu kalau fikir-fikir, tak tahulah boleh hidup ke tak anak aku ni kan. Tapi tak. Rupa-rupanya walaupun sedikit. Apa maksud berkat? Apa maksud keberkatan? Berkat ni. Apa maksud barakah? Barakah ni pondok Ustaz Kazim je kan. Apa maksud barakah? Berkat. Apa maksud berkat? Maksud berkat ini adalah lauk yang dibungkus pada orang-orang Johor, bawa balik lepas kenduri. Itu berkat. Dengan confident yang aku menyatakan. Tak, berkat ini adalah kebaikan yang Allah berikan dekat kita. Walaupun sedikit, tapi berkembang. Itu penting. Sikitnya, tapi anak kita berjaya. Kan? Mungkin sikitnya, alhamdulillah anak kita, tiba-tiba anak kita konvo. Menitis memang tertengok anak konvo. Wah, konvo tadika tu. Belum konvo universiti, jam tu dia punya merauk anak kita, bang. Ya gitu. Sebab terperanjat tengok anak boleh buat persembahan ikut disiplin yang cikgu dia dah susun. Dekat rumah tak dengar cakap. Nampak tak kan? Ha. Tiba-tiba kan berkat rezeki, keluarga bahagia ada walaupun duit tak berapa ada. Ya Allah. Ada satu peristiwa, satu keluarga ni dia duduk dekat tangga rumah kayu nak roboh rumah tu dah. Macam direct selling tangga. Menurun ke bawah. Ayah di bawah sekali, mak ikut. Yang mak dia pula, anak dia yang tu, cari kutu dia. Ya, cari uban, cabut uban lah, hapus semua, dia baik lah. Lepas tu, yang dekat atas sekali, adik dia pula, dia garu belakang kakak tu. Tiba-tiba lalu kereta BMW 7 Series. Ayah kat buat, besok ayah ingat ayah nak belilah kereta tu. Wahal semua orang tahu, dia memang sampai mati duduk balik tak boleh beli. Mahal kereta tu. Esok abah beli. Tapi walaupun miskin, dia bahagia menyebutnya. Yang isteri dia pula, leh abang tu ada je. Anak sulung dia, bah bila abah nak beli? Besok pagi, awal pagi, buka kedai abah terus beli. Bungkus ikat tepi. Yang angah tu pula tanya, bah, nanti abah duduk mana? Mak duduk mana? Abah duduk bawa kereta lah. Mak duduk sebelah. Along belakang. Angah belakang. Adik dalam bonet. Dalam bonet. Gelak nampak, dia bergurau. Rupanya dalam kereta tu ada dialog lain. Naik BMW, besar macam tu. Yang bini ternampak orang yang duduk kat tangga tu. Bang, bilalah kita dapat duduk kat tangga macam tu? Nampak? Suami dia, besok abang tempahlah tangga tu. Alah, gila, betul tak faham. Nampak tak? Orang yang dah ada segala-galanya, dia melihat itu bahagia. Kan? Itu sebab mata kita nampak tu. Nampak? Kan? Itu sebenarnya. Sebenarnya, bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada, tetapi sebenarnya sikap kita, persepsi kita terhadap apa yang kita ada. Pada orang yang susah, pada orang susah, dia nampak air kosong, ya Allah nilai dia, jangan cakap kita. Alah, setakat air mineral. Ada orang boleh cakap macam tu.
Sedangkan tu sebabnya orang susah cakap, apa kita nak makan? Kan? Orang kaya, ke mana kita nak makan? Kan? Orang politik, siapa kita nak makan? Tapi bukan itulah cerita. Eh. Tapi cerita kan, ke mana kita nak makan? Tom yum, makan fast food, makan ni, kita tu kira kaya lah tu. Nah, jangan cakap kita, alah aku susah ni, susah. Jangan cakap, malaikat catit apa kita sebut. Wah, dengar kau dapat bonus, banyaklah duit kau. Adalah sikit. Malaikat pun catit, tak guna betul dah banyak, sikit cakap eh, nampak? Ui, banyaklah duit kau, mana ada? Lagi tahu, ada cakap tak ada. Banyaklah duit kau. Alhamdulillah, cukuplah untuk keperluan keluarga. Macam tu jawab. Pak, macam tu lah. Kan? Cari rezeki yang halal. Saya tengok makcik-makcik cleaner tu. Makcik-makcik cleaner yang kerja dekat pejabat-pejabat kerajaan tu. Saya berburak dengan dia. Dia gaji tak banyak pun dalam 700-800 sebulan. Jangan malu kalau kerja cleaner. Jangan malu. Kerja yang paling mulia sekali. Membersihkan untuk orang selepas itu. Tak ada semukan semua orang boleh buat. Orang lain, orang lain. Dia buat benda tu. Saya pernah jumpa, wallahi dalam masjid ni saya sebut. Pernah jumpa najis dalam singki. Gila tak gila? Najis dalam singki melintang. Masalah singki tu tinggi. Mana dia boleh sampai situ? Makna ada ikhtiar untuk menggerakkan, membinahkan, letak di situ dan keadaan melintang sedemikian. Bayangan orang lemah jantung masuk muka. Tak terperanjat. Saya masuk tu tukar je, la ilah Allah. Makcik dia kata apa? Tak apa nak. Tak apa nak. Nanti kejap lagi makcik bersihkan. Allah wakbar. Bayangkan kalau tu mak kita. Tauk panggil orang kita ni. Bukan saya kata kat luar negara ni, kat sini. Tapi baru-baru ni pergi Balkan dengan samat-samat. Geng-geng Balkan pergi macam-macam. Ragam jumpa. Gila betul. Jamban punya hal. Dia punya shower tu cerniah panjang kan. Rupanya bila kita on semua tembak. Habis luk, macam luka-luka padat. Semua tembak eh. Lompeng tu anu nak dua nak lubang ni. Dua berpasangan masuk bilik air ni eh. Boleh sebalah-sebalah lah berak, sama berak, sama kancing ni boleh macam tu lah. Dahsyat tu bilik air yang putih ni. Kan? Tapi kita kat Malaysia ni, budaya bab toilet ni Allah tahu betul. Kita kalau ikut R&R, kita okey, ikut highway okey. Ikut jalan lama. Bodoh-bodoh abang ni tolak pintu bilik air. Janganlah, janganlah, ya Allah, janganlah, janganlah, janganlah. Janganlah, ya Allah, tolak terapung. Berenang-renang ke tepian. Walhal flash tu elok kau flash lah. Aduh, hai. Tu semua ada satu masjid di Dorongah. Kita orang kita ni letak sila jaga kebersihan tanda seni. Dia tak faham. Letak pantun. Tuan-tuan tak percaya, pergi tengok kat masjid Pasir Besar, kat Gomeh. Dia dengar nasihat saya tu. Dia letak pantun setiap bilik tu. Maksud umat alai, macam ada pantun. Baru dia terperanjat, boleh faham. Ada kucing, ada tikui, dah kancing jirui. Macam tu lah. Allah tak macam tu. Mayah mana? Kesian tengok kan. Siap punya kojok pula nak bosih-bosih macam tu. Mahal benda tu kemudahan ada. Bukan zaman dulu. Nampak tak? Tapi nak beritahu makcik cleaner tadi, gaji RM7,800 je sebulan. Dan dia tak pernah pun sebut satu hari nanti aku akan jadi ketua cleaner. Tak ada. Tapi anak-anak dia berjaya. Sebab dalam kerja dia, dia nak mengulang waktu bila je cakap. Ada. Eh, jom kita lepak minum. Alah, ni bos tak nampak. Tak ada. Waktu rehat dia duduk dekat bawah tangga, dekat bilik, bilik penyapu tu duduk, berbual dengan kawan. Eh, dah sampai masa. Duty rooster dia dah sampai. Zap, pakai balik uniform tu. Eh, balik kerja. Mulia kerja eh. Ikut tertib dan peraturan jadual tu ikut. Pukul empat, dia pun buka baju balik. Balik, kom. Tanang hati dah kerja. Kita ada orang kerja kat pejabat. Kajak-kajak makan. Kajak-kajak minum. 9 minum, kau sebalik minum. Tengah hari yang tak nak balik sekolah. Pukul 2 setengah minum lagi. Sampai kumpet setengah baru nak buka file buat kerja. Dia boleh cakap, sekarang ni kerja tak rasa kan tiba-tiba dah kumpat. Nak kau mata darah tang pagi, memanglah. Pak nak keberkatan rezeki. Kemudian yang ketiga. Saya sebut kunci apa? Kunci kereta. Apa maksud kunci kereta? Hala tuju. Pemanduan arah tuju keluarga kita nak bawa ke mana. Anak-anak kita macam mana kita nak? Anak-anak kita nak anak kita jadi seorang yang hufaz. Kan? Hafaz Al-Quran. Umur 7 tahun, seawal 7 tahun dan dihantar masuk pertandingan bintang kecil. Memang tak kono.
Hantarlah dia sekolah tahfiz. Omak meraung dulu. Anak saya tanya, puas tanya, siapa nak masuk sekolah tahfiz? Saya tanya kan. Akhirnya dalam ramai-ramai tu, yang dua orang tu masuk aliran agama. Yang seorang yang dah jahompek tu, dia yang nak masuk tahfiz. Betul ni? Dua asrama ni? Okey. Adalah seorang wakil, tahun depan jah lima. Dia tiap-tiap minggu boleh balik. Minggu pertama balik pun dah lain dialog dia tu. Minggu pertama dia balik. Bah, abah tahu tak? Kiamat tak lama lagi tu. Itu baru minggu pertama tu. Kalau sebulan tak tahulah apa hujah dia buat balik. Saya pun jawab, sebaik kau cakap. Kalau tidak, abah memang tak tahu. Saya cakap macam tu kan dia. Kan? Nampak macam mana? Semayang jemaah. Hala tuju. Tu sebab bila bawa kereta, suami bawa kereta, isteri duduk sebelah. Betul? Isteri duduk sebelah. Jadi bila suami tu mengantuk, isteri akan siapa? Bang, maknanya apa? Fokus keluarga. Isteri bantu suami. Bukan condemn suami. Bang buta ya. Betul lah dia. Bawa kereta lelak lah. Bukan. Abang, abang tengok jalan bang. Ni salah jalan ni. Ini balik rumah kita balik ni. Motor gantuk tu. Kan? Macam tu juga, abang, abang jangan lupa tau, kita ada anak kita sekolah macam mana, kita anak kita pandai agama kan. Abang betul ke nak hantar dekat sini? Kan, baik kita hantar dia macam ni, bang, ni pandangan saya lah, nampak? Hala tuju, keluarga, jaga. Saya itu bulan puasa, kan, sebelum bulan puasa. Tahun ni kan, sebelum bulan puasa, saya ceramah di Ampang. Lepas ceramah tu, semayang isyak. Ya Allah, sadap betul imam ni baca. Saya ingat ni imam nombor berapa? Saya tanya, mundur lagi imam ni. Imam nombor berapa? Tak adalah. Rupanya anak salah seorang AJK masjid. Budak tu umur 17 tahun. Memang hafaz Quran, sedap betul bacaan dia. Saya pun tanya dia, nak tak kalau saya bawa datang kat kampung mak saya, dekat Parui Seremban tu, untuk bawa tarawih satu malam jadilah. Boleh juga. Saya pun booking. Mak dia yang jaga. Bawa lah. Malam tu saya kena jadi imam dekat kampung mak saya tu. Empat kali je dapat sebab malam lain tu sibuk ceramah. Jadi malam yang keempat yang last tu, ada satu malam tu. Yang itu saya bagi dekat budak tu. Budak tu jadi, ya Allah wabah sadap betul bacaan dia. Mengeletek-ngeletek nyawa duduk kat belakang tu. Dah rasa Allah sadap. Dia rakaat pertama lain Fatihah lagu dia. Rakaat kedua lain lagu Fatihah dia. Rakaat ketiga lain lagu Fatihah dia. Ya Allah sedapnya. Pertama kali orang kampung mak saya komplain. Pendek sangat baca. Nampak? Tak puas dengar bacaan dia tu. Bayangkan. Banyak. Lepas tu memang tak ada tergagap, tersasul, tersamsul. Tak ada. Saya tanya balik. Belok pula bacaan dia kan tak ada. Rupa-rupanya. Barulah saya tahu tahun lepas. Dia memang biasa dijemput menjadi imam tarawih di istana negara budak tu. Ya Allah, bertuah. Masa tu mulalah orang perempuan cakap, sajuk. Sajuk paut tu kambung tu, sajuk hati. Tak ambil-ambil sajuk paut, sajuk paut. Sajuk hati amat. Baru batu, kambung tak ambil-ambil. Sajuk paut. Dia punya paut dia fikir. Kan? Sajuk hati. Itu sebabnya kita nak macam mana kan? Bahagia tak? Bayangkan ada pandangan menyatakan satu anak yang hafaz Quran, dia ada kuota selamatkan 10 orang ahli keluarga dia daripada api neraka masuk dalam syurga. Macam? Engineer, lawyer, penceramah, belum tahu boleh dah. Ya? Jadi mana hala tuju kita ke mana? Kalau kita nak anak kita jadi yang anak-anak yang soleh, soleha, tentu-tentu hala tuju dia, program dalam rumah tu menuju ke situ. Kan? Yang keempat, kunci apa? Kunci syurga. Nak masuk syurga, ada satu cara. Rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Ibadah banyak-banyak. Itu saja. Jadi, wujudkan suasana ibadah dalam keluarga kita. Cakap dengan anak, pergi kedai. Nanti beli ni, nanti mak bagi upah. Itu bukan budaya ibadah. Tolong pergi kedai boleh tak? Niatkan Allah. Tahu nak? Pesan kat anak kita. Jangankan itu. Kahwin pun tak ada yang niatkan Allah. Macam mana? Tanya, kenapa nak kahwin dek? Sebab mak dah bising. Dia kahwin sebab mak dia bising. Kenapa nak kahwin? Kawan-kawan semua habis kahwin lah. Tinggal saya je belum. Kenapa nak kahwin? Dah goram mana tengok budak tu. Macam-macam. Tetapi yang kita nak cari, kenapa nak kahwin? Kerana Allah. Masalahnya, yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Itu masalah dia yang paling besar sekali.
Kenapa abang nak kahwin? Kenapa abang nak kahwin sangat? Kerana Allah. Memang tak payah timur lah. Kau cakap lah. Kan? Bukan main lagi kan? Tapi lillahi ta'ala. Niat kerana Allah. Tu sebab nak cari menantu bukan senang. Bukan senang. Nabi dah ajar. Tengok li jamaliha. Tengok kecantikannya. Rupa parasnya. Tengok. Sebab nak hidup dengan dia bukan sehari dua. Nabi kata. Kau lawa, steady lah. Yang kedua, tengok dari segi keturunannya. Keturunan yang baik-baik. Ketiga, tengok dari segi hartanya. Bukan kata nak ngiki harta dia. Maknanya tak ada lah tetakan pun. Nah, kita nak hidup tu ada lah. Cara hidup kita. Yang keempat, tengok dari segi agamanya. Tapi kalau tak ada keempat-empatnya. Kalau tak ada pun, tak ada lengkap semua. Paling tidak agama kena ada. Sebab yang lain semua boleh adjust. Muka tak lawa, boleh adjust. Makan, ya, ubiknya tolan, lawa. Tolan dia pipi kembang. Tolannya hidung panjang, ada macam-macam. Ubik sekarang. Kan? Tu, keturunan. Daripada situ kita kahwin, kita wujudkan keturunan yang baik mudah-mudahan. Membentuk generasi yang soleh, soleha. Harta, murah rezeki bila dah kahwin. Tu sebab bila nak cari menantu, jangan tanya soalan dunia. Kau kerja mana? Saya kerja kat pejabat ni, pakcik. Tetap kontrak. Sekarang ni tetap tak ada, pakcik. Semua kontrak. Berapa tahun? Soalan. Gaji berapa? Duit simpanan dalam bank ada berapa? Kau nak menikah dengan orang ni? Setakat bad loan, goodbye lah. Tak payah bad loan lah. Nak tanya duit kau berapa dah? Kau nak bolo anak aku ni? Duit tak ada apa? Bono eh. Tu kereta kau bawa, tu kereta kau ke? Kereta abah kau, kereta pinjam. Tu cakap. Semua dunia. Cuba tanya soalan agama sikit ni pakcik nak tanya. Belajar agama ke tidak? InsyaAllah pakcik, tiap-tiap tahun belajar. Hah? Lain macam pula bunyi kau ni. Macam mana lah belajar tiap-tiap tahun lah? Darjah satu, satu subjek. Darjah dua, satu subjek. Budak ni aku bunuh pula. Kadang-kadang. Pakcik nak tanya soalan seterusnya. Kau jaga solat tak? Kadang-kadang jaga, kadang-kadang tak. Maksud kau? Bila jaga semayang, bila tidur tak? La ilaha Allah budak ini. Aduh, payah betul lah kan. Kan? Tak ada lah. Cuba kau baca sikit. Ha. Ada sekali tu ada lah tiga orang budak. Lelaki serontak datang nak meminang anak itu. Nak bertanya pasal anak. Macam ni lah. Pakcik tak nak tanya banyak. Nama kau siapa? Pakcik, nama saya Mat Duha pakcik. Kau baca surah Duha sekarang ni. Huh. Bismillahirrahmanirrahim. Wad duha walaili iza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Bagus. Sampai habis baca. Bagus. Kamu siapa nama? Pakcik, nama saya Anas pakcik. Kau baca surah An-Nas. Soalnya budak tu pendek je. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Budak ketiga tu dah berpaluh. Nama dia Yasin. Kenapalah ya aku bagi aku nama macam ni. Ya Allah, abang mampuilah aku ni. Aduh, apalah aku nak jawab. Ya Allah, akbar. Sampailah budak tu habis. Ha, kamu siapa nama? Pakcik, tuh orang cakap. Nama saya Yasin tapi mak ayah saya panggil saya Kul Huwallahu Ahad. Bana membohong agak-agak lah kau nak menipu pun. Lagi panjang lah nama gelaran pada nama betul. Apa hal eh? Kan? Kau tak yalah. Pakcik tahu. Takcik tak ada suruh kau baca surah tu dah. Apa surah, apa ayat-ayat, surah-surah ayat lazim yang kau tahu? Cuba baca sikit. Pakcik nak dengar bacaannya. Oh ya kau pakcik. Takut lah. Amin. Iya, ada seorang lelaki tu dia nak bona dengan perempuan dia. Lelaki ni kadang perangai jahat macam mana pun dia nak cari perempuan baik. Dia nak bona kahwin dengan perempuan tudung labuh. Dah lama dia target satu perempuan tu. Dia pergi ke perempuan tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budak baik. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Saya nak sangat jadikan awak sebagai isteri saya. Sudi tak awak? Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, saya tak boleh bagi jawapan. Boleh tak tanya ayah saya? Oh, mak tengok budak perempuan baik ni. Tanya ayah saya, boleh? Ha, yalah. Tunjukkan saya kat mana rumah. Dia pun ikut. Perempuan tu jalan depan. Teringat dia kisah Nabi Musa dulu jalan belakang perempuan awak. Takut ter... Cik, ya, kenapa? Bagi saya jalan di depan. Takut terganggu iman saya. Oh, mak ayat dah. Yang perempuan ni, apakah ini jodohku? Haa, nampak tu dah mula dah. Dia pun jalan depan. Ha, sambil-sambil dia jalan ke depan dia tanya, oh depan lagi? Ha, depan lagi. Ayah awak kerja apa? Tak kerja, pencen lah. Oh, pencen. Dia pencen apa? Pejabat agama. Pejabat agama? Wah, dah lain dah. Pejabat agama pencen? Alamak.
mak Allah. Dia habis sekarang dia buat apa? Tak ada buat apalah. Cuma sekarang dekat kampung dia imam satu. Imam satu! Macam mana, macam mana? Kau tunggu apa ni, rumah mana satu? Tuhan yang bumbung biru. Okey, tak apa. Kau tunggu kat rumah, kejap lagi saya datang. Kenapa? Nanti kejap lagi saya datang. Beritahu ayah, standby. Rupa dia pergi kodai, boleh jubah, boleh soban. So, bakul soban ni. Sampai kat rumah tu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Boleh saya masuk? Teruk betul nak semua orang macam tu. Dia kata masuklah. Dia lalu depan orang tua tu, bukan nunduk dah, menyarap depan orang tua tu. Salam cium tangan berjilat, apa teruk mana budak ni. La ilaha illallah kata. Apa hal ni pakcik? Saya dah lama dah nak menjadikan isteri pakcik sebagai anak pakcik, isteri pakcik lah tu balik. Anak pakcik sebagai isteri saya. Boleh tak pakcik? Orang agama ni senangnya kalau dah itu jodoh anak pakcik, pakcik reda. Cuba tanya anak kita, setuju tak budak tu tadi dah tersipu-sipu nak kat dapur tu? Akhirnya, pek lah dia kahwin. Bila kahwin, dia ni ilmu tak ada. Daripada subuh sampai isyak. Tiap-tiap waktu pergi masjid, tak pernah miss satu pun. Tak pernah miss. Bapak muntua itu pun waktu bertugas baru pergi. Dia tiap-tiap waktu pergi. Sebab dia tak tahu. Dia tak nak pak muntua tahu. Dia tak reti buat semayang. Sudah kan pak muntua cakap macam mana. Malam ni semayang kat rumah. Pak muntua cakap. Lepas tu bini cakap. Abang jaga tau abang. Abang tu mesti suruh abang jadi imam. Apa pula dia imam satu? Dia lah imam. Abang pula. Saya ingatkan abang aja. Masuk maghrib tu. Bapak muntuh dia azan kat serambi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai habis. Lepas tu tak apa, kejap lagi aku komat. Menantu, kejap lagi aku komat ni. Baru nak pergi, pak muntuh tahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadah la ilaha illallah. Syahadah anna muhammadar rasulullah. Dia pun pandang bini. Bini. Bini dah cakap dah khabar dah tadi doge. Patut ke prepare pada siang tadi. Jadi, ayah, abah, siapa nak jadi imam ni? Berapa ramai lagi jantan dalam rumah ni? Kau lah jadi imam. Ha? Saya kau. Dia pun pergi lah ke depan jadi imam. Bapak mentua kat belakang. Isteri dengan mak mentua belakang sekali. Bodoh-bodoh macam nak pocah jantung. Allahu Akbar. Mentua ni, Allahu Akbar. Sonyap sunyi. Lima boleh menit tak bunyi apa. Sudahlah apa lama benar. Doa iftitah ni ke? Apeh tu abah pak mentua ni. La ilaha illallah. Hui. Kenapa? Saya nervous. Nervous alasan ni. La ilaha illallah. Tak apa kau duduk belakang. Bapak mentua duduk depan. Kali ni bapak mentua dia nak uji dia boleh bantu tak kalau dia terlupa. Dia buat-buat lupa. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Mali. Yang menantu kat belakang pula. Kan orang tua ni mali ni ke? Mali. Bini kat belakang dicuit pinggang laki dia. Biliki yaumiddin. Ha, Pak Muntuk dapat. Oh, tahu dah. Tahu dah. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu dinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia cuba surah paling pendek sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a. Tu lupa ke a tu. Inna a. Inna a. Menantu tadi mali ni na a pula dia tu. Na a merajuk ke? Inna a bini cucuk sekali lagi zap dia berpusing. Abang tak tahu ayat ni. Langsung mak mentua dia sebelah tu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Tak ada tak tahu. Ayo. Sebab kono belajar. Kono belajar. Ibadah ni kan? Kono. Wujudkan suasana ibadah dalam rumah kita. Okey. Dan yang kelima, saya sebut sebagai kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci. Isteri ada kunci. Mak ada kunci. Ayah ada kunci. Anak-anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Jangan salah menyalahkan. Tengok Nabi, apa Nabi buat? Nabi pesan apa dalam khutbah Nabi tu? Cuba baca yang bab suami isteri tu. Seperti mana kamu mempunyai hak ke atas isteri-isteri kamu, isteri-isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Maknanya, hak isteri ini adalah nafkah. Orang lelaki wajib bagi nafkah pada isterinya, walaupun isterinya sudah, walaupun isterinya bekerja. Inilah poin yang perempuan kamu bawa balik ini. Abang dengar tak pasal nafkah? Yang pasal kalau isteri kerja tu, macam mana abang eh? Oh, saja. Abang time tu, abang talalap tu, jadi tak berapa dengar pada hati suami dia. Suami bagi nafkah, walaupun sikit, terima banyak syukur. Orang perempuan macam tu je. Cang ni ha, menginsafi ceramah pagi tadi. Sudilah terima. Tak adalah banyak mana, ambil lah. Abang, abang ni, saya tak minta abang kan. Saya kerja kan. Ambil kat tu. Dia buka envelope, setakat RM20 tak payah bagi lah abang. Jangan. Jangan macam tu. Ataupun suami bagi. Bang, jangan saya ambil lah. Tak maaf lah, sama ni abang tak bagi. Ni tak adalah banyak sangat. RM2,000. Setuju tak perempuan? Masahlah mata duitan. Dah orang setuju lah. Kan? Tapi tak apalah, terima kasih bang. Tapi kalau orang perempuan yang dah bekerja, bila suami bagi RM2,000, nah saya ambil lah, tak adalah banyak sangat. RM2,000. Abang, saya kan kerja. Saya tak nak pun. Abang simpan. Yang penting abang jaga keluarga kita. Abang ambil balik duit ni. Orang lelaki jangan risau. Itu tak akan berlaku. Takkan dipulang ada kau hulu memang dia ambil punya. Tak ada lah. Jadi kau fikir dulu sebelum hulu. Berapa kau nak hulu? Mana ada sahuk punya. Tapi kalau dapat bagi banyak, macam tu lah. Eh kan? Jadi isteri tu adalah dia boleh beli barang kelengkapan dia. Kan? Perempuan ni tak sama dengan kita tuan-tuan. Kita nak malih bergaduh dengan dia tu sebab kita bagi. Nak kau belilah apa kau nak beli. Kenapa? Tu sebab suara dalam orang lelaki dalam kotak. Kenapa suar dalam orang lelaki dalam kotak? Cik cakap, kenapa? Sebab orang lelaki bukan pilih mana nak. WSL, boleh, jalan. Macam tu, ya. Lepas tu bini tanya, bang ada berapa dalam? Tetah berapa? 3 ke 4? Dia tu pun tak tahu berapa dalam tu. Tapi kalau bini ada sebelah, bang ambil ni abang, ambil ni abang. Biru ada merah, ada kuning, ada hijau ada. Lelaki pun bangi, kau tahu tak? Aku bukan pakai kek luar suar dalam ni. Kau sibuk nak kala apa pasal? Pak tak? Orang perempuan kalau letak dalam kotak memang dikeluarkan tu masalah itu. Tu dia lambat. Dia tengok jahit bonang semua cucu-cucunya tengok tu. Tak apa benda. Tu beza. Sebab tu sebab bila suami isteri berbeza, dia saling lengkap melengkapi. Tengok Nabi macam mana dengan isteri Nabi. Kan? Macam mana Nabi dengan isteri Nabi. Orang perempuan senang masuk syurga. Perempuan paling senang masuk syurga. Nabi kata jaga solat. Jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami. Dan keempat, taat perintah suami. Maka masuklah ke dalam syurga. Mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Oh, mumpuan. Orang lelaki, mana boleh pilih pintu? Dapat masuk untung. Dia dapat pilih pintu tapi macam tak nak. Nombor satu, salat senang. Puasa senang. Nombor tiga, jaga maruah diri. Jangan tengah-tengah panik, batal berkamban, sedar kain. Jangan. Hui, 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 hui. Orang nampak, jatuh maruah. Orang kutuk suami kita, pertahan kan. Kau tengok lelaki kau macam tak kerja je. Macam malas je. Eh tak adalah, dia kerja teruk kak. Dia cuma sekarang banyak kerja part time. Akak sama-sama lah doa, mudah-mudahan cepat dia dapat kerja tetap. Cover suami kita. Tengok suami kau macam tak kerja, duduk rumah. Memang kan, menyusahkan orang. Mati lagi baik. Jangan. Jangan macam tu, jaga maruah suami. Jaga. Yang keempat, taat perintah suami. Apa suami nak, setuju. Faham? Pula sanyap pula aku tanya ni. Tak nampak tu. Tak, suami nak, abang nak apa? Nak kopi, tea, or mie? Macam tu orang tanya kan? Abang terasa nak makan Maggi lah. Abang nak Maggi asam laksa, ayam, kari, tom yum. Cakap. Tom yum lah. Buat pedas ya? Dan jangan pedas sangat. Abang tak tahan pedas. Abang macam mana? Pek tu janganlah keluarkan semua rencah ni. Okey.
Abang nak makan apa lagi? Abang terasa lah nak makan Maggi, nak makan mie goreng. Mie goreng biasa ke jantan? Ha? Jantan macam mana lah? Ada telur. Ah, boleh. Ada telur. Ha, jantan. Baiklah. Kan sah mana? Apa lagi abang nak? Abang nak kau sign. Boleh bang? Mana saya sign? Tak apa. Saya tak payah baca pun tak apa. Abang cakap je. Nak sign ke mana? Cakap. Percaya okey suami. Kan? Sign aja. Betul tak? Setuju tak? Suami nak transfer tanah nama kita. Cuba sangka baik ni masjid ni. Sangka buruk tak memi. Hmm. Tapi jangan tak baca tu baca. Kan tak pasal pula baca. Ya. Apa lagi? Yang tu senang-senang. Buatlah. Ikut kadang suami ni sakit belakang ah, pergi bicik belakang. Suami pun nampak isteri lipat kain. Pergilah. Cik belakang. Abang tak apa bang. Abang kan penat. Abang. Oh, nampak tak? Dan seorang, abang jangan sentuh saya. Aduh juga tu. Apa alat picit sana kau? Kan tak kena abang tu picit sekejap yang mulalah hasrat berubah tu malas tu. Nah, nampak ayat dia. Nampak tak? Nabi macam mana? Nabi dengan isteri Nabi macam Nabi kata, wahai isteriku Saudah, usahlah kau terburu-buru hingga aku hantar kamu sampai ke muka pintu. Suami kita hantar tak sampai pintu. Jawab, hantar tak? Hantar tak? Tadi aku dah hajar jaga maruah suami kan. Kau tak ada dah. Kau tatap balun laki kau. Tak. Kata jawab eh, kan. Cuma lah. Kadang-kadang hantar agak ustaz. Cuma macam tu. Tak ada botol lah. Suami pun hantar. Tak apa. Besok dia hantar lah tu. Eh, abang hantar pula ni. Sunnah Nabi. Haa. Duit belanja ada. Ya, abang ni tanya. Memang tak ada bang. Haa. Okay lah, kau jalan lah. Aku tanya. Ya, kata. Bang asap betul. Nabi kalau minum air, Nabi dengan isteri Nabi, dia akan ikut bekas bibir isteri dia. Tadi kau minum kat sini kan? Aku pun minum kat sini. Oh, balikkan bini tahu. Abang tengok Nabi. Kongsi gelas yang sama ikut bekas bibir. Abang, cawan lain, cawan lain. Suami punya, aku bukan tak nak kongsi dengan kau. Mulut kau bau naga. Tak tedai rumah air bau tu yang tukar cawan tu. Ha, gosok gigi lu kalau nak share. Apa lagi? Nabi main kojar-kojar dalam rumah. Balikkan buat. Kek dalam jangan kek luar. Kan jiran nampak pun nak kono imam satu tu contoh. Bukan imam satu sini tempat lain. Kan? Ha. Ya, Nabi mega jaga jangan dalam rumah. Mana yang samput tu saya ambil ubek sodut tu. Kena kan? Ha. Tapi jangan menyuruh-nyuruh. Rumah dah lah basah 10 hari tak jumpa. Apa lagi Nabi dia tadah lutut tu, lutut punya romantik Nabi. Nabi tandah lutut Nabi jadi tangga untuk isteri dia naik kuda, naik unta, naik kenderaan. Ha. Tapi kita kalau nak buat, kaji dulu kapasiti buat badan bini kita. Jangan main tandah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa yang kau makan ni timah, oh, perak, patah pula satu hal. Kan? Tapi yalah, isteri kita dia tak naik kuda, dia tak naik unta, dia naik motor. Okey, kita startkan motor, dia panahkan enjin. Abang nak panahkan enjin motor. Itulah maksudnya. Kalau naik kereta, startkan enjin kereta. Bukaan pintu eh, keletam. Abang. Kenapa? Sampai empek-empek pintu, abang buka mana satu nak masuk. Ya aku tak tahu kan nak masuk pintu mana. Dah tonton-tonton tu saya bawa kereta. Pintu depan nak buka. Allah bergurau pun tak boleh. Kau ni lah. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Langsung sonyap. Tadi golak tu ni. Saya camah kek keluar, mandi bersama dalam bekas yang sama. Tak muat besen. Dia jawab, la ilah. Siapa kau pakai besen? Kau seorang ada tak muat. Jumpa imam, mam nak pinjam bokeh mandi jenazah tu. Tentu-tentu basah. Besok pinjam, ada orang meninggal lagi ni. Besok pinjam. Nah, mandi. Kau tak ada bokeh pun tak apa. Mandi dalam bilik air dan bilik air dan shower tu pun tak apa. Dia mandi sama tu. Saya camah kek Felda Palung, menyaut orang tua tu. Tak terdaya tengok eh. Siapa suruh tengok? Mandi malam, tutup lampu agak-agak. Ni mana pula orang tua ni? Tadi ada dah senyalah. Abang, abang. Mana tak jumpa. Buka lampu dah terbaris orang tua. Tak sadar dah. Mencungap kawan tu tak peranjat. Tak apalah, mandilah sesama, tak kira macam. Nabi dengan si Nabi, dia mandi dalam bekas sama tu, isteri Nabi siram kat Nabi. Nabi siram balik dekat isteri dia. Bila isteri dia siram, cukup wahai isteriku, habis air ni nanti. Nampak? Kemesraan.
Nabi satu lagi lemah lembut dengan isteri Nabi. Nabi sebut apa? Dalam khutbah terakhir Nabi juga sebut, berlemah lembutlah terhadap isteri kamu kerana sesungguhnya mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Bila sebut lelaki, orang perempuan kena faham, bukan suami saja kena lembut pada perempuan, perempuan pun kena sebut lembut pada lelaki. Bila ayahnya, macam ingat tak satu ketika satu peristiwa, macam mana isteri Nabi, bila Nabi kerap tanya, selepas ini giliran Aisyah kan? Isteri Nabi yang giliran masa tu terasa cemburu. Dia hampir pinggan, pam, pecah. Anak dia datang. Kenapa wahai ibuku, kenapa? Kemudian Nabi dengan senyum, Nabi kata, ketahuilah bahawa sesungguhnya ibu kamu sedang cemburu. Nabi senyum. Nabi tak cakap, kau apa masalah kau ni? Hantak-hantak pinggan nak? Tak ada. Nabi senyum. Sesungguhnya ibu kamu sedang cemburu. Macam itulah lembut eh Nabi. Nampak? Memang lembut. Kadang-kadang orang perempuan ni pun kasar juga. Mentang-mentang lah dah jaga perkumpulan wanita ni. Kan perkumpulan duha ni. Kadang-kadang garang dah sekarang. Suami pun eh nyusun ayat abang teragak lah macam nak makan tolo. Tolo, tolo. Dan seorang la ilaha illallah. Makanlah benda lain. La ilaha illallah. Semuanya saya tak abang tanya je kalau ada. Macam binatang masak lah. La ilaha illallah. Dia macam-macam binatang masak dah. Rusuh, nangkuh semua dah masak lah. Ikan semua masak. Kadang-kadang cakap lembut maksud kasar ada juga. Abang tengok lauk macam-macam ada. Telur dadar tak ada ke? Abang. Tak cukup ke telur yang ada? La ilaha illallah. Tak, sebab telur mata kabau dah ada. Telur rabu, telur dadar kat tanya eh. Apa salahnya? Yang abang nak tanya lah, telur dadar tak ada? Abang nak telur eh, sekejap lah. Langsung dia pegang tangan isteri dia. Abang, lepaslah. Sayang, abang tanya kalau ada. Tak ada, tak apa. Duduk eh. Abang bukan lama pun, 2 minit je. Sayang, apalah maknanya 2 minit ni kalau sayang tak ada di sisi abang. Abang, anak kat meja makan tu, muntah belilah. Berdrama pula dia. Allah, abang tak teraya. Tapi apa salahnya? Kemesraan antara suami dan isteri ni penting. Baru suami tu punya garang. Mana air? Bini menggigil-gigil bawa air. Sampai kat lelaki tinggal separuh. Apa tinggal separuh ni? Tumpah abang. Itu pun tak boleh harap. Hei, minum. 2-3 hari lepas tu demam. Aku demam ni. Capek siap. Ikut aku pergi klinik. Wow, sengit-sengit tudung bini tu sampai lagi jumpa doktor. Doktor cek darah tinggi, tak ada kencing manis, tak ada semua okey ni. Bih, macam mana doktor? Macam ni lah. Pakcik ambil bekas ni, pakcik bawa dalam bilik air kencing, nanti kasih saya balik. Jumpa masuk bilik air, bini sampai, kau tunggu sini. Bini tunggu kat luar, pagak, mengigil tunggu suami ni. Dia pun masuk dalam, dia kencing, tahu dia keluar, terasa nak buang air basah. Kau pegang kencing ni. Dia masuk dalam buang air. Bini pegang kencing. Mengigil. Sudah air habis kencing dalam hati laku. Macam mana lah ni. Habis lah kau nak marah ni. Langsung tukar dengan kencing dia. Bila dia keluar, dia letak atas meja tu. Dia takut tumpah lagi. Dia letak atas meja. Suami keluar. Mana kencing tadi? Tu bang. Tadi penuh ke? Macam tu lah bang. Dia pun bawa jumpa doktor. Doktor India tu mengeleng. Pakcik. Besok pakcik kena datang balik. Pakcik kena buat kad. Kenapa lah pakcik mengandung? Mengandung pakcik tu. Tak pasal monung ke mana? Allah, Allahu Akbar. Patutlah rasa bergerak-gerak dalam perut itu. Ini cakap, tak ada bang, sebenarnya kencing tu kencing saya. Tak pasal-pasal. Itu sebab lemah lembut. Nabi, akhlak Nabi, Nabi lemah lembut. Nabi baik-baik dengan semua orang. Itu sebab kita ajar keluarga kita macam tu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik manusia, manusia beri manfaat pada orang lain. Keluarga kita, didiklah. Ikut hala tuju. Sebab hari ni cabaran anak-anak kita tak sama macam dulu. Dulu TV, TV 1, TV 2 je. Kok yang ada duit lebih sikit, panjik pokok buluh tu, pasang buluh tinggi aerial, parang lah TV 3. Dulu mana ada remote, anak-anak jadi remote. Tekan satu, pap, tekan. Tekan dua, pap. Dulu. Sekarang zaman teknologi. Dekat handphone boleh tengok TV. Dekat TV pun dah jadi smart TV. Sekarang, kek kelumpu, ramai orang pakai smart TV. Tengok YouTube, tengok apa. Dia dah tak ada channel lagi dah. Yang dia semua dah. Beribu-ribu channel dia ada sekarang. Dalam handphone boleh tengok segala macam. Dulu, kalau kapal terbang terampeh, semua tak sabar tunggu pukul 8 malam. Apa cerita malam ni? Apa cerita malam ni? Tapi sekarang, kapal terbang terempas, tak sampai 15 minit dah masuk grup WhatsApp. Siap dengan rakaman kotak hitam. Gilo tak gilo?
Masa bila orang tu berenang menghantar kotak hitam tu pun tak tahu. Nampak tak? Sekarang ni berita pun lagi sibuk. Bayangkan berita sejam sekali dah keluar berita. Lepas dengan berita tu sibuk, tak mana satu nak dongak. Dia bercakap ni, berita tu. Adalah pengumuman kat atas tu. 50 hari lagi, 50 hari lagi. Bawah tu mengangkat-angkat adalah berita lain. Mana satu nak tengok, satu nak baca. Baca bawah meninggal, siapa pula meninggal tu, kena tunggu pula pusing lagi. Ya Allah, paruk betul sekarang, sibuk. Itulah cabaran ni, anak-anak kita hari ni. Anak-anak boleh bergaduh, marah mak dia. Sebab tak dapat password handphone mak dia. Anak-anak hari ni boleh leka dengan gadget. Kan? Tetapi dia tidak leka. Itu sebab Nabi pesan. Yang terakhir, Nabi pesan. Ta'dibu auladukum bisalasati asyak. Didiklah anak-anak kamu dengan tiga perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak kita sayang Nabi. Bihubbi ahlihi. Ajar anak kita sayang ahli keluarga Nabi. Dan juga yang ketiganya, biqira'atil Quran. Ajarlah anak kita membaca suci Al-Quran. InsyaAllah. Dengan itu, keluarga kita akan bahagia. Jadi rasa cukup dah setakat tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Datuk-datuk, datin-datin sekalian. InsyaAllah. Di lain kesempatan, kita bertemu lagi. Dalam perancangan, kita bercadang untuk buat program Dua Syamsul. Saya akan bawa kembar saya, Syamsul Rau-Rau. Kita buat forum kat sini. Datang ramai-ramai, biar pontang kemah kat luar atas. Kan? InsyaAllah. Ha, tapi nanti tolong cakap dengan PA saya lah. Dia akan uruskan sekali Syamsul Rau-Rau tu, insyaAllah. Kan? Ha, jadi, itu saja pada saya. Cuma sebelum tu ada sedikit makluman. Saya nampak ada peniaga-peniaga kat luar. Nanti tuan-tuan dan perempuan bolehlah tengok. Itu bukan barang saya. Saya hanya mengiklankan saja. Janganlah tanya khabar, tanya harga dan bayar. Ada seorang, dia ni memang berniaga di tempat saya berceramah. Biasanya, yang seorang tu daripada Tabuh Naning, Alu Gajah Melaka, dia bawa barang-barang sunnah. Buah tamar, habbatus sauda, minyak zaitun, begitu juga ada minyak wangi. Yang seorang lagi tu pula, dia bawa madu. Dua makanan sunnah yang kena ada ke orang Islam. Pertamanya buah tamar, keduanya madu. Faham, perempuan? Madu lambah, faham? Oh, faham. Okay. Madu kelulut ada, madu tualang ada, insyaAllah asli. Begitu juga adanya krepek, krepek kampung. Ya Allah, nipis-nipis, sadap, ada tester, cerasa. Memang sadap. Kalau sambil tengok cemburu seorang wanita, dorang ambil eh. Dia marah kerap, marah kerap, habis. Tapi memang sadap, krepek kampung. Nipis-nipis, sadap. Tapi tak tahulah tengah berapa, tak tahulah. Lepas tu ada juga sambal gesek batu kikir. Sambal gesek tikir. Pun bukan saya punya tu, ada orang kirim dekat dia. Dia tolong jualkan. Ha, sadap, saya pun mikir, sadap apa tu? Satu lagi, susu kambing. Susu kambing tu baik. Macam saya dengan Ustaz Aslim Bollywood, kita orang ada gastrik kan? So, kita memang amal. Susu kambing ni elok. Untuk gastrik memang elok. Susu kambing ni, orang perempuan biasa tak boleh minum tu sebab dia tak tahan bau. Tapi jangan risau, dia tak tahan bau sebab dia kambing tu daripada Holland, Belanda. Lepas tu dalam tu dah ada kurma, dalam tu dah ada buah kurma, dah ada badam. Memang sedap. Saya puas mikir, kenapa sedap sangat susu kambing dengan krepek tu? Bu, saya perasan, saya dapat free. Tu yang sedap benar tu kan. Tapi memang insyaAllah, cubalah rasa. Tapi pada lepas tu orang perempuan yang mana ada masalah hormon yang merayau tu kejap awal, kejap lambat, kejap tak benar pari eh. Ha, cuba minum tu insyaAllah. Okey, tapi mana yang dua dah tak ada tu tak salah cari, memang dah tak ada. Tapi kau minum datang dan balik joki. Kan? Mana orang tua-tua yang sakit sendi, sakit tulang, osteoporosis, boleh cuba. Tapi berapa harga tuan-tuan tanya? Saya sekadar memaklumkan saja. Ha, bukan promote ni, lebih kurang. Ya? Itu saja daripada saya. Minta maaf banyak. Salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.